Halo Spelabers, berikut update terbaru La Liga lanjutan pekan pertama tahun 2024-2025. Terhasil dua partai awal pekan pertama, berikut update klasemen La Liga untuk sementara, di mana keempat tim yaitu Athletic Club Bilbao, Getafe CF, Girona FC dan Real Betis sama-sama raih 1 poin saat ini. Sekarang mari kita lihat hasil pertandingan lanjutan pekan pertama edisi Sabtu 17 Agustus 2024. Di partai pertama, Celta Vigo berhadapan dengan Deportivo Alaves. Skor 2-1 dimenangkan oleh Celta Vigo. Berikut statistik pertandingan kedua tim. Dengan hasil ini, Celta Vigo naik ke puncak klasemen dan Deportivo Alaves turun ke peringkat terakhir La Liga untuk sementara. Partai kedua, UD Las Palmas berhadapan dengan Sevilla, skor sama kuat 2-2. Berikut statistik pertandingan kedua tim. Dapat masing-masing 1 poin, Las Palmas dan Sevilla sama-sama naik ke peringkat 2 klasemen sementara. Dari hasil 4 partai awal La Liga pekan pertama, berikut daftar pencetak gol sementara. Diikuti dengan daftar penyumbang asis teratas untuk sementara. Jadwal lanjutan La Liga pekan pertama akan digelar pada Minggu 18 Agustus 2024 sebagai berikut. Jadwal pertama, Osasuna berhadapan dengan Sidi Leganes, kick off pukul 00 pagi, digelar di El Sadar Stadium, Lepti Ben Sportri. Jadwal kedua, Valencia CF berhadapan dengan FC Barcelona, kick off pukul 2.30 WIB, digelar di Mestalla Stadium, Lepti Ben Sportri. Inilah sekilas info terbaru, hasil, jadwal, top skor dan assist serta update klasemen La Liga di hari kedua. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih.